feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Hello guys, berjumpa lagi dengan aku, Mavels, di Minecraft Indonesia. Oke guys, ya kali ini kita akan nyari emasnya dulu ya guys. Ini udah malam, oke. Kita akan coba mencari emasnya. Gak ada, oke. Apa emasnya tidur ya? Oh, emasnya tidur guys. Waduh, kita berisik ya tadi ya. Oke, sekarang kita tidur dulu aja guys, supaya cepat pagi dan kita akan kerja bakti. Oke guys, selamat pagi guys. Oke, kita akan ke kamarnya masnya ya. Mas Tarzan, oh sudah menghilang ya Mas Tarzan ya guys. By the way, kamarnya Mas Tarzan keren banget ya guys. Oke, dan di sini ada pintu guys. Oke, mungkin kita bisa lewat pintu ini ya guys. Oh my god. Oh my god, ini gimana caranya ya? Oh, jadi ini cuma hiasan aja ya. Wah, waduh Mas Tarzan ini. Oh, by the way Mas Tarzan kemana ya guys? Oh yes, kita udah sampai luar dan kita belum melihat tanda-tanda Mas Tarzan, oke? Okay? Nggak ada di sana, oke? Okay. Apakah sedang mana? Nggak ada ya? Di sapi juga nggak ada, guys. Yuk kita tanya Bu Sapi ya, guys. Ada Bu Sapi nggak ya? Oh, itu ada Bu Sapi di sana, guys. Oke, okay, kita langsung ke tempatnya Bu Sapi. Ya Bu Sapinya tuh lari-lari, guys. Mau aku temuin dia lari-lari. Waduh, Bu Sapi ini serem juga. Hei Bu Sapi, lihat Mas Tarzan nggak? Lihat. Lah, di mana Bu? Aku dari tadi nyariin nggak ada. Itu loh. Coba kamu ke belakang, terus ke sana. Oke Bu. Oke oke. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Waduh, ibunya baik banget guys. Kemana ya? Tadi katanya kita suruh ke arah sini ya guys. Oke, kita lihat. Nggak ada loh. Mas Tarzan mana ya? Oke, mana Mas Tarzan? Kambing lagi ya. Babi, kamu lihat Mas Tarzan nggak? Siapa kamu? Apa maumu? Waduh, babinya galak ya guys. Oh my god, oh my god. Mas, kamu ngapain Mas di situ Mas? Mas Tarzan, kamu ngapain? Oh, jatuh ya guys Mas Tarzan. Oh my god, aku juga hampir aja jatuh coba guys. Kenapa ada goa di sini guys? Oke, kita akan coba turun menyelamatkan Mas Tarzan. Oke, kita turun guys. Oh, aduh. Untung nggak sakit deh guys. Mas, kok kamu mah ninggal saya Mas? Waduh. Oke guys. Di sini kok ada gua ya guys? Ada gua ya Mas? Mas, kok bisa ceritanya nemu gua ini gimana Mas ceritanya Mas? Oh, jadi tadi Mas Tarzan pas lagi jalan-jalan guys, tiba-tiba Mas Tarzan pas loncat dan dia nyemplung ke dalam gua ini guys. Dan kebetulan tadi ada air ya. Ya Mas ya? Ada air ya Mas ya? Oh iya guys, bener. Oh my god. Oh my god. Mas, aku jadi dapat ide Mas. Mas, aku jadi dapat ide Mas. Gimana Mas kalau misalnya kita jadikan tempat ini menjadi rumah perkampungan villager? Aduh. Oh, masnya setuju ya guys. Karena keren banget guys konsep ini serius. Aku jadi punya pemikiran yang sangat bagus. Mas, sekarang kita coba. Aduh, hati-hati mas. Mas, masih ada pickaxe-nya kan mas? Masih ada pickaxe yang kemarin. Oke, guys, kita akan coba buat bagian atas itu seperti ruang-ruangan gitu. Kemudian akan kita buat rumah di ruangan-ruangan itu guys. Oke, pertama kita harus naik dulu ya guys. Oke, kita harus naik dulu, oke. Kita udah mulai naik. Oke, kita hancurin sini dan oh my god. Nih guys, kalian bisa lihat guys. Tempat ini keren banget, guys. Oh my god. Dan saya jatuh. Oke, kita naik lagi sini. Oh yes, ya. Mungkin akan kita buat seperti ruangan-ruangan gitu sebelumnya. Ya, karena akan kita lihat ya, apakah bisa menjadi rumah villager atau tidak, guys. Oke, guys, akan kita langsung shutter speed.
Oke guys, ya akhirnya udah jadi seperti ini. Kalian bisa lihat ya guys, dan ini hujan mantap. Oke guys, jadi misalnya kayak gini ya guys, ini kan ada kayak space-space gitu kan. Nah, ada space-space gitu. Ntar kita bikin rumah-rumahnya tuh ada di gua-gua sini guys. Oke ya, seperti ini mungkin, tapi lebih terlihat seperti rumah ya. Ini rumahnya nggak manusiawi. Oke, ntar kita bikin lebih seperti rumah. Oke, sini dipakai nggak ya? Oke, belum tahu. Oh ya, kemudian aku mau pasang grass. Pokoknya ntar di bawah itu ada grass guys. Di bagian bawah itu ada grass. Dan di bagian ini guys, kalian bisa lihat ini kayak kolam ini. Kolam ini ntar berisi pohon ya, tapi nggak di episode ini ya, karena mungkin pohonnya agak gede banget. Oh my god, apa itu guys? Oh my god, ayo kita datengin guys. Oh my god, kenapa ya? Oh my god guys, Mas Tarzan. Oh my god, Mas Tarzan ternyata bawa TNT guys. Oh keren juga mas. Oh keren juga mas. Oh mantap mantap mantap. Oh keren juga. Oh my god. 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 Oke oke mas. Boleh pakai TNT mas, tapi hati-hati ya mas ya. Hati-hati ya, berbahaya. Jangan kayak gitu mas mas mas. Jangan kayak gitu. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Oke ini ntar. Nah kayak gitu guys. Ya kira-kira. Nah. Oh my god. Akan gelit. Oke. Masnya bikin ruangan pakai TNT ya, guys. Oh, mantap DJ. Oke, lah, kita akan bikin gua, guys, di sini. Jadi seperti ini, guys. Oke. Oke. Oh, suaranya sangat khas sekali ya. Waduh, oke. Oh my god, bocor, guys. Di sini bocor. Ini udah laut ya? Oh my god. Ini udah laut, Mas. Itu udah laut mas. Kayaknya di sini keren. Oke, kita akan desain dulu pertama, desain ruangannya guys. Oke, kita akan desain ruangannya seperti ini mungkin. Oke, dan akan kita perdalam ya guys ya bagian sini. Oke, akan kita perdalam. Kemudian seperti ini. Oke. Nice. Oke, tapi jangan terlalu dalam guys, karena ini cuma untuk tampilan bagian luarnya. Oke, kemudian ini bolong ya. Oke, seperti ini guys. Kemudian kita akan bikin seperti ruangan gitu guys. Oke, kita akan bikin ruangan. Oke, kita akan masuk sini. Ya guys, mungkin akan kita shutter speed aja karena kayaknya agak lama ya. Stone agak susah dihancurin ternyata ya. Oke guys, akan kita shutter speed lagi. Oke guys, yang tadi itu cuma sedikit speed up ya. Oke, di sini kalian bisa lihat guys, ini ada ruangan. Mungkin ini akan berupa kamar. Oke, kemudian di bawah itu ada ruangan juga guys. Oke, ini aku belum tahu ntar diisi apa. Dan kalian bisa lihat dari luar tuh, yeah, seperti goa ya. Ya namanya juga rumah goa ya. Oke, kalian bisa lihat itu. Ini mungkin ntar akan aku kasih kaca guys, mungkin supaya lebih aman. Oke. Ya, oke guys, mungkin aku akan bikin beberapa rumah dulu karena agak lama. Oke, jadi akan aku skip ya. Mungkin akan aku skip guys bagian sini. Oke mas, kita akan berusaha membuat rumah yang banyak ya mas ya. Waduh, masnya semangat banget ya guys. Bawa TNT. Apa mas? Oke, masnya mbak apa? Oh my god. Jangan mas. Ini udah jadi mas. Ini udah jadi. Jangan dikasih TNT ya. Oke. Oke mas. Oke apa itu? Ya oke lah. Terserah masnya lah ya. Oke guys ya, akhirnya udah mulai terlihat ya guys. Oke, desainnya udah kayak gini guys. Ya masnya kan desainnya keren juga ya guys ya. Ya agak random gitu. Oke, keren. Oke, ini jembatan. Kemudian ini ada jalan turun guys. Oh my god. Ini ada sungai guys. Oke, ini ada sungai. Tapi nggak terlalu terlihatan. Mungkin ntar akan kita rapiin lagi. Oke.
Oke, di sini ada jalan turun ya. Oh, mantap. Oh ya, by the way, di sini kenapa nggak spawn monster, guys? Mungkin banyak yang tanya. Bang, nggak spawn monster sih, Bang? Ya, karena kita berada di Biome Mushroom Island. Jadi, nggak ada monster yang spawn di sini, guys. Oke. Oke, ini ada jalan. Oke, kayaknya ini perlu kita rapiin ya, guys. Aduh. Jangan kayak gini kayaknya. Kita cari yang alami ya. Oke. Oke, di sini belum tahu ntar isinya apa, guys. Oke, kita naik, guys. Nah, bagian sini ini juga rumah ya, guys. Ini rumah. Jadi rumah itu akan kita tandain dengan apa ini namanya? Apa ya? Stone brick ya. Akan kita ganti dengan stone brick. Nah, ini tandanya ini adalah rumah gitu, guys. Oke, kita ganti seperti ini. Oke. Nice. Oke, akhirnya jadinya kayak gini ya, guys ya. Ini tandanya adalah rumah. Kita belum hiasin dalamnya. Karena kita masih bikin ruang-ruangnya dulu. Oke, di sini juga ada ruangan. Seperti ini bentuknya. Oke, kemudian ini ada jalan ya. Kayaknya kita tutup aja. Oke, kemudian di mana lagi ya? Nah, di sini ini ada rumah juga. Kalian bisa lihat, guys. Di sini ada rumah juga. Halo, Mas. Mas Tarzan. Halo, Mas. Wih. Waduh, kepukul, Mas. Sorry, Mas. Waduh, dikasih wortel. Oh, oke, dilemparin wortel ya. Kalian bisa lihat, guys, ya. Ini adalah jendela untuk para villager. Oke, Mas, ini, Mas. Kita bermain. Waduh. Oke, ditutup ya. Oke, kita akan lanjut ke rumah selanjutnya, guys. Oke, di sini ada rumah juga ya sebelahnya tadi itu. Di sini juga ada jendela. Woi, Mas, waduh, kupukulin ya, Mas. Waduh. Waduh. Oke, ya guys, kalian udah bisa lihat seperti itu. Oke, guys, jadi kita akan rubah bagian bawahnya menjadi dirt ya. Karena kita tadi udah ambil sebagian grass. Mas, bantuin dong, Mas. Bantuin, Mas. Oke, ini kita taruh semua dulu, guys. Oke. Mas, ya nggak diambil semua, Mas. Oke, ya. Oke, kita akan langsung pasang grassnya, guys. Kemudian kita campur dengan dirt. Semoga nyampur ya. Aku nggak tahu ini bakal nyampur apa nggak. Oh ya, by the way, ini dipakainya di bagian bawah ya. Wah, jangan buntu, Mas. Ini kita turunnya gimana, Mas? Oke, mungkin kita akan lihat sini. Oke, ini adalah rumah villager yang ya untuk villager-villager yang agak kaya gitu ya, guys ya. Oke. Oke, ya kan langsung kita pasang aja, guys. Oh, Mas. Mas ya, Mas masangnya nggak di sini semua, Mas. Masnya di sana, Mas. Nice, kayak gitu dong, Mas. Oke, ini akan kita rubah. Oh, mungkin ini akan kita agak dalamin ya, guys ya. Karena kurang bagus. Mas mungkin agak dikebawain deh, Mas. Karena jadi kelihatan sempit ntar kalau misalnya kita timbun. Oke, langsung aja kita pasang seperti ini. Kemudian kita pasang seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nice, guys. Oh, udah kelihatan ya, guys ya. Ya, walaupun ini masih dirt. Mudah-mudahan ntar nyampur ya, guys. Karena aku nggak tahu ini bakal nyampur apa enggak. Ya. Nice, Mas. Nice, Mas. Oke, kita pasang lagi. Nggak harus ke bawah semua kok, Mas. Tenang aja, Mas. Oke, kita pasang seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Oke. Nice, seperti itu, Mas. Mantap, Mas. Mantap, DJ. Oke. Masnya semangat banget ya, guys ya. Oke, ini akan kita kebawahin. Oke, kita akan terusin lagi, guys. Kita pasang di sini dan di sini. Oke. Masangnya random ya, guys ya, ini ya. Oke, kita pasang random. Semoga nular ya, karena aku nggak tahu, guys, ini bakal nular apa enggak. Kita berdoa aja semoga nular ya. Karena kalau udah nular keren banget, guys. Ntar kalian bisa lihat, wow, warnanya ijo-ijo gimana gitu. Gua ini. Oh my god. Aku udah gak sabar nih, Mas. Mas, aduh, sorry, Mas. Aku udah gak sabar nih lihat perkampungan villager ini jadi ijo-ijo ya, Mas ya. Kayaknya bakal keren banget ya, Mas ya. Ya kan, Mas? Ya, Mas. Ya, Masnya saya digacangin, guys. Ya udahlah, ya udah. Kita fokus masang ya. Oke, kita hancurin. Kemudian kita hancurin bagian sini juga, guys. Oke, banyak banget ya batunya ya. Ya ini, guys, lihat, guys. Kalian bisa lihat pickaxe-ku hampir hancur. Hampir hancur. Hampir hancur. Gak apa-apa, demi villager ini, guys. Kita demi villager ini. Oke, enggak. Mas, apa itu, Mas? Apa ini, Mas? Itu kaca, Mas. Kacanya dipasang di rumah-rumah aja, Mas. Rumah-rumah villager-nya aja, Mas. Udah mulai terlihat ya, guys, ya. Bentuknya, guys. Oh my god, keren banget, guys.
Keren banget kalian bisa lihat guys. Oh my god. Wow, keren banget guys, serius. Oh ya, by the way, bagian sini guys, ini nggak akan kita ganti karena nanti akan kita rubah menjadi pohon yang gede banget. Yang gede banget sampai atas itu guys, kalian bisa lihat lubang itu. Ya, kita akan bikin pohon yang gede banget, kemudian di bagian daunnya itu guys akan kita buat yang namanya farm villager. Farm villager di bagian pohon itu. Oh ya, by the way, kita belum bikin pengaman buat yang lantai 2. Hati-hati mas. Belum bikin pengaman buat yang lantai 2 guys. Jadi kita akan bikin fence sekarang juga dan kemudian kita akan pasang. Oh guys, kita akan pakai cobble di sini. Oh, banyak banget. Oke, banyak banget. Oke, di sini ada glass pan. Sisa yang kemarin-kemarin. Oke, kita akan menggunakan ini, guys. Oke, kita akan bikin seperti ini. Kemudian kita akan bikin seperti ini. Oh my god, kita dapat banyak banget, guys. Mantap DJ. Masnya lapar ya, guys, dari tadi ya. Makan terus ya, masnya ya. Oke. Mas, ini chestnya gimana ya, mas ya? Aku bingung, mas. Oke, kita akan pasang seperti ini. Ya, ini cuma untuk pengaman aja, guys, supaya para villager-nya nggak jatuh ke bawah. Oke. Oh, ini gimana, mas? Ini, mas. Ini bahaya nih, mas. Oke, ini kita tutup seperti ini. Oh, sama masnya dihiasin ya, ditambahin apa itu, mas? Mas, ini bisa, mas. Bisa loncat, mas. Oke, udah. Dan ini kita hancurin juga. Dan ini, oke. Kemudian mungkin bagian sini akan kita tambahin, guys. Ya, kemudian kita pasang lagi. Aduh, masnya nih ya, nyebrang. Oke, kita pasang seperti ini supaya aman ya guys, para villager tidak terjun payung ya. Terjun bebas. Ini bisa naik nggak mas? Ini bisa naik mas? Ini bisa naik mas? Hancurin aja dah. Oke, kemudian kita akan mungkin agak tambahin bagian sini guys. Oke, kita akan tambahin. Dan kemudian kita akan pasang lagi bagian sini. Oke guys, kita udah selesai masangnya. Cuma tinggal masnya, tinggal masang slab ini. Oh, kemudian kita akan pasang glass. Ini apa ini namanya? Apa namanya? Stained glass pan ya. Kita akan pasang seperti ini guys. Kita pasang seperti ini. Oh my god. Oh my god. Agak aneh ya. Tapi nggak apa-apa. Sementara kita ganti seperti itu. Ntar di balik layar mungkin akan kita ganti menjadi ini apa ya guys. Aduh, habis bloknya. Ntar aku ambil lagi. Di balik layar mungkin akan kita ganti menjadi apa ya, grass. Kok grass ya? Kok jadi grass ya? Apa namanya? Glass. Nah, akan kita ganti glass yang utuh ya guys ya, karena agak aneh ya. Tapi nggak apa, sementara akan kita pasang dulu. Oh ya, by the way, di sini tuh nggak spawn monster ya guys ya. Kalian bisa lihat bahkan di bagian yang grass pun, bagian grass kalian bisa lihat itu, bagian grass itu tidak ada zombie atau skeleton guys. Keren banget guys. Aku sangat bahagia guys bisa hidup di Mushroom Island. Oh my god, keren banget. Oke, mana ya tadi rumah yang belum dipasang kaca ya? Oh, ini apa dia guys? Oke, kita pasang seperti ini. Oke. Kemudian ini. Oh, ini apa ya? Seperti ini kah? Oh my god. Keren banget. Oke guys, ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Oke guys, ya. Akhirnya pembuatan rumah villager ini udah jadi 50%. Yeay. Cuma 50% ya guys. Karena kenapa? Kita belum bikin pohonnya, kita belum bikin rumah bagian bawah, dan ini belum hijau semua guys. Tapi bagian sini udah kita kasih bond, jadi udah keren banget. Oh my god, ini jadi taman villager. Bukan ting ya, perkampungan villager. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan share. Dan bila kalian tertarik dengan video ini, kalian bisa ikuti dengan subscribe atau berlangganan. Ya, pencet tombol merah di bawah kanan itu ya guys. Sampai abu-abu. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya and bye-bye. Oh my god, jangan mas.